Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bupati Aceh Barat, yang saya hormati CEO Rumah Zakat, yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Taklim XL Asiata, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Geci, dan tokoh masyarakat, yang saya hormati hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, puji beserta syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin yang kami muliakan, salah satu bentuk hablum minannas yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, wakaf menjadi salah satu instrumen yang sangat bermanfaat bagi umat dan memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh, di Mesir, di Saudi Arabia, di Turki, dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Adapun bagi kita di Aceh, secara perlahan akan menuju ke sana juga. Kita ingin agar Aceh dapat semakin sejahtera dan secara perlahan dapat meninggalkan sistem ekonomi ribawi dengan mengoptimalkan dan memberdayakan institusi keuangan syariah, mengoptimalkan institusi Baitul Mal, meningkatkan pemberdayaan wakaf, zakat, infak, dan sedekah, dan lain sebagainya. Kita ingin meraih kesejahteraan ekonomi dengan jalan yang diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari berbagai upaya akan terus kita tempuh. Kita bersyukur bahwa saat ini semua lembaga keuangan sudah menerapkan sistem syariah atau syariah compliance seiring dengan pemberlakuan kanun tentang lembaga keuangan syariah atau kanun LKS. Saat bersamaan kita juga mendorong agar instrumen-instrumen seperti zakat, infak dan sedekah serta wakaf bisa menjadi pilihan utama dalam rangka pemberdayaan umat. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, tentu saja dalam melaksanakan tanggung jawab ini, pemerintah Aceh tidak bisa berjalan sendirian. Dibutuhkan keterlibatan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat agar cita-cita mulia ini bisa terwujud. Untuk itulah kami mendukung dan sangat apresiatif atas langkah-langkah yang diambil oleh Rumah Zakat Indonesia yang bekerja sama dengan Majelis Taklim XL Aksiata, di mana sebagai hasil kerjasama tersebut telah berdiri sebuah masjid bernama Masjid Sutiman yang kita saksikan bersama di hadapan kita saat ini. Atas nama pribadi dan pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan Masjid Sutiman ini. Harapan kami, semoga masjid ini ke depan bisa menjadi sentra berbagai kegiatan penting utamanya di kawasan ini, termasuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pembangunan serta pemberdayaan umat.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rumah Zakat dan Majelis Taklim XL Aksiata serta seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi pembangunan masjid wakaf ini. Kiranya apa yang dilakukan ini bisa menjadi teladan bagi kita semua dan dapat pula dijalankan oleh lembaga-lembaga lainnya yang ada di Aceh. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Sutiman yang merupakan wakaf Rumah Zakat dan Majelis Taklim XL Aksiata, dengan ini kami resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai segala amal kebajikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahumma fi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.